Ini soal custodial health unit untuk pasal maklumat pasal gudang di peringkat penjara berpusat memang kita buat. Sekarang ni peringkat projek rintis ada 3 IPD dan selesai nanti barulah proses perolehan berikutnya kita buat. Kita memang ke arah itu. Ya, maknanya kalau ada seorang yang ditahan, Tuan Seri Pertua, pemeriksaan kesihatan dibuat dulu. Kemudian barulah dia direman atau masuk lokap bagi mengelakkan kalau ada insiden kematian nanti dikatakan bahawa ada salah laku yang lain. Sekaligus perkara tahanan ini ikut mahu diketahui oleh Ahli Yang Berhormat tentang angka kematian. Saya minta pegawai saya dari immigration rekod orang yang ditahan dalam depo ini meninggal daripada 1 bulan 1 tahun ini sehingga 18 bulan 6 ada 20 insiden kematian. 20. Yeah. Terdiri daripada orang Bangladesh, India, Iraq, Myanmar, Filipina, Thailand, Indonesia. 20. Dan melalui laporan kesihatan, pemeriksaan bedah siasat, semuanya adalah berkaitan dengan kes masalah kesihatan. Diikuti dengan polis diraja Malaysia bagi tahun 2022 sehingga 20 bulan 5 tahun 2024, kita mencatatkan 24 kematian. Ada kematian COVID, kematian TB, serangan jantung, bunuh diri tak ada, gantung diri tak ada, dicederakan oleh polis juga kosong. Jadi punca kematian ini ada senarai paru-paru berair, bleeding, duodenal ulcer dan segala macam adalah daripada sakit, masalah penyakit. Kebanyakan ini adalah penagih dadah tegar yang dimasukkan dalam lokap. Jadi 24. Penjara pula, beritahu saya, penjara ni sekarang ada lebih kurang 84,000 termasuk yang berada di luar dan di dalam. Ya. Jadi di dalam lebih kurang 80,000. Angka kematian setakat ini adalah 40 kes. Jadi 40 di penjara, 20 depo immigration dan juga polis adalah seramai 20. Dan kebanyakannya adalah kes masalah kesihatan. Tuan Pertua, saya juga ingin mengulas ataupun memberi respon terhadap perkara dibangkitkan oleh Shah Alam tentang UNHCR. Atau sebelum tu saya tengok Seputih ada kat sini. Seputih tanya, adakah Malaysia bercadang untuk rectify UNCAT, United Nations Conference on Torture? Yeah. Buat masa ni tidak. Okey, apa alasan kita? Kalau kita rectify UNCAT ini, ada section tertentu yang jelas menyebut bahawa undang-undang negara kita tak boleh yang ada elemen menyebabkan severe pain, contohnya. Severe pain pun tak boleh. Sedangkan akta kita ada sebatan. Jabatan Mahkamah Syariah pun ada sebatan. Akta biasa kita pun ada sebatan. Sebatan ni pain lah. Kalau sakit itu pun dah tak boleh, maka kalau kita sign UNCAT, maknanya akta yang sedia ada kita kena pindah. Banyak. Jadi buat masa ini tidak. Negara jiran kita Singapura, Brunei pun tidak menandatangani lagi.